أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ثم الحمد لله. Kita bertemu lagi pada Ramadan yang ke-17. Allah izinkan lagi setiap daripada kita bertemu lagi dengan Ramadan pada tahun ini, insyaAllah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala syafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jadi Ramadan yang ke-17 ini, adakah perasaan kita masih sama dengan Ramadan pada hari yang pertama? Masihkah kita menjadi seseorang yang mengalu-alukan kedatangan Ramadan dalam kehidupan kita, ataupun kita telah dihasut oleh iklan-iklan baju raya ataupun iklan-iklan kuih raya? Jadi insya-Allah kita berusaha lagi untuk memahami Al-Quran hari demi hari. Jadi bila kata 17 Ramadan, satu tarikh yang tidak asing lagi bagi kita sebagai umat Islam, di mana 17 Ramadan ini berlaku satu peristiwa yang amat penting, yakni peristiwa Nuzul Quran. Jadi peristiwa Nuzul Quran ni adalah satu peristiwa yang sangat hebat, peristiwa yang sangat perlu untuk kita ketahui apa yang berlaku pada 17 Ramadan ni. Jadi penurunan Al-Quran diturunkan pada 17 Ramadan. Allah memuliakan kita sebagai hamba-Nya dengan menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui Malaikat Jibril alaihi salam. Kesemuanya mulia supaya kita ni juga turut menjadi mulia. Jadi Al-Quran, penurunan Al-Quran ni adalah satu hadiah dari langit daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk turun ke bumi, untuk bertemu dengan ruh-ruh yang ingin kembali kepada Tuhannya. Jadi sebagai manusia, sudah pasti kita mempunyai ujian, sudah pasti kita ada turun naik dalam kehidupan. Tapi percayalah, setiap permasalahan kita itu, kalau kita cari solusinya dalam Quran, kita akan jumpa. Kerana memang Al-Quran ini dari asal usul diturunkannya memang untuk menyelesaikan masalah, memang untuk menggembirakan kita sebagai manusia untuk mendapat satu petunjuk, satu guideline untuk kita terus berada di landasan jalan yang benar. Tapi bila mana kita yakin Al-Quran yang akan menjadi pembantu, Al-Quran akan menjadi resolusi untuk menyelesaikan masalah kita, kita akan menemui satu titik kebahagiaan, sama ada dalam menikmati nikmat ataupun dalam menikmati musibah. Tapi kita kena sedar seperkara, Al-Quran adalah satu ruh yang diturunkan oleh Allah dari langit untuk manusia di bumi. Jadi kalau ruh di langit ini, Al-Quran ini sangat suci, ianya sangat mulia. Dan bagaimana kita menyediakan hati kita, jiwa kita juga turut suci, kosong daripada nafsu syahwat, kosong daripada keinginan materialistik, barulah ayat-ayat wahyu tadi, ayat-ayat suci Al-Quran ni akan bersatu dengan jiwa kita. Biasa kita tadabur ayat Quran, kita baca Quran setiap hari. Ada masa kita rasa Quran, ada masa kita rasa macam kurang rasa sikit macam mana rasa Quran. Jadi insyaAllah pada hari ini saya akan kongsikan daripada juzuk 17 dalam surah Anbiya. Surah Anbiya memberi kita dua cara bagaimana kita nak terus rasa urgensi untuk faham Quran, bagaimana kita nak sentiasa rasa bersungguh-sungguh untuk mempelajari Quran. Tidak lain tak bukan untuk kita terus berusaha menjadi hamba yang mutakin. Jadi untuk mencapai matlamat kita jadi mutakin ni, surah Anbiya bagi kita dua cara. Yang pertama, dalam ayat yang pertama, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Maksudnya, sudah semakin dekat kepada manusia perhitungan amal mereka, sedangkan mereka dalam keadaan lalai dan berpaling daripada akhirat. Jadi dekat ayat satu ni, untuk kita rasa urgensi nak memahami Al-Quran, nak mendekati diri kita kepada Allah, nak berusaha, terus berusaha menjadi hamba yang mutakin adalah dengan mengimani hari akhirat.
Kerana apa? Hanya mereka yang merasakan akhirat tu lambat lagi je yang akan sanggup berfoya-foya, sanggup untuk melambat-lambat untuk mempelajari Al-Quran. Ataupun belajar Al-Quran, cuma kita tidak serius untuk memahami ayat-ayat Al-Quran. Jadi ayat yang pertama ni, Allah ancam kita, Allah gertak hati kita dengan perkataan iqtaraba. Iqtaraba maksudnya dekat, qarib, dekat maksudnya. Tapi bila digunakan dengan wazan ifta'ala, iqtaraba, dia bukan sangat dekat, tapi sangat-sangat dekat. Kalau Rasul kata kiamat itu dekat like, seperti dua jari, itu pada zaman Rasulullah. Dan tak tahu betapa dekatnya kiamat itu dengan kita sekarang. Jadi orang yang merasai dekatnya kiamat ini dengan kehidupan, dia tidak akan lalai dalam kehidupannya. Dunia tidak akan sekali-sekali masuk dalam hatinya. Disebabkan ayat ini turun pun, ada seorang sahabat, dia berbuat baik kepada tetamunya. Jadi tetamunya nak balas balik budi. Jadi bila di offer, bila ditawarkan untuk mendapat satu kebun ladang, apa kata sahabat ni? Tak apa, aku tak nak. Sebab apa? Telah turunnya ayat ini, maka dunia telah hilang daripada pandangan mata ni. Subhanallah, sebab tu mereka ni terus berusaha bukan nak mencari materialistik dunia, tapi mereka akan terus berusaha untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka akan terus berusaha untuk jadi hamba yang mutakin tu. Jadi yang kedua, bagaimana kita nak rasa urgensi untuk terus berusaha bersungguh-sungguh memahami Al-Quran adalah pada ayat 108 dalam surah yang sama, surah Al-Anbiya ayat 21, surah yang ke-21 ayat yang ke 108. Saya bacakan ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul innama yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Fal antum muslimun. Maksudnya, katakanlah Muhammad, sesungguhnya apa yang diwahyukan kepadaku ialah bahawa Tuhanmu adalah Tuhan yang Esa. Maka adakah kamu telah berserah diri kepadanya? Ayat ini, Subhanallah Azim, ayat ini membawa satu intisari wahyu, ialah kembali kepada Allah. Sebab apa? Dekat ayat ini kata, kembalilah kamu mengilahkan Allah. Bagaimana kita nak rasa urgensi untuk terus berusaha memahami Al-Quran, kerana ini adalah wahyu-wahyu, ayat-ayat kalam Allah yang diturunkan khas untuk kita. Kita kena rasa sedar diri yang kita ni hamba. Kalau kita sedar diri kita ni hamba, kita tak akan hidup sebagai raja kan? Kita tak akan memalingkan apa yang majikan kita bagi pada kita. Apa sahaja suruhan yang dibuat, disuruh, kita akan buat. Sebab kita sedar diri. Jadi ayat ini kata, kamu ke apa-apa yang diwahyukan ini, intisari setiap wahyu ini, setiap daripada kalam Allah ni, setiap ayat-ayat yang kita tak faham ni adalah untuk kita kembali kepadanya. Jadi kita ada baki lagi 13 hari Ramadan. Bukanlah kita kata kita nak menjadi hamba kepada Ramadan, tapi Ramadan ini umpama satu bulan yang menyambut kedatangan dan penurunan Al-Quran. Jadi kita nak sambut tetamu kita ni dengan bersungguh-sungguh. Kita boleh pilih, sama ada kita nak jadi golongan yang pertama, yang kita jadi orang yang lalai tadi, kita jadi golongan yang sentiasa nak berdegil, tak heran dengan kiamat makin dekat, tak heran dengan apa-apa yang diingatkan Allah kepada kita. Sedangkan Allah dah kata dah, dalam surah Anbiya sendiri ada dalam ayat 10, Allah kata, aku turunkan Quran ini untuk memberi peringatan kepada kamu. Tapi adakah kamu ni berfikir tentang perkara tersebut? Jadi kalau orang tak berfikir tentang perkara ini, kita akan lalailah. Buatlah apa-apa perkara yang disuka. Jadi dia tidak serius untuk memahami Al-Quran. Mungkin Quran diambil secara bermusim dalam kehidupan. Jadi perkara ini kita tak nak. Ataupun kita nak jadi golongan yang kedua. Golongan kedua yang mulia dan juga bijaksana. Di mana golongan ini akan terus memuliakan Al-Quran sebagai tetamu dalam kehidupan dia, sehingga dia kembali kepada Allah. Jadi mereka ini akan berusaha sungguh untuk mencapai ketaatan
ketaatan semaksimal mungkin kerana mereka percaya tidak amal yang tidak seiring dengan Al-Quran tidak bermakna di sisi Allah. Maka ini yang paling ditakuti oleh orang golongan mutakin. Sebab apa? Mutakin ni dia sangat takut dengan Allah, berhati-hati dengan setiap apa yang dibuat tu, pasti mahukan keredaan daripada Allah. Jadi insyaAllah tanpa Al-Quran kita hina. Tanpa Al-Quran seseorang itu tidak akan diangkat darjatnya. Hanya Al-Quran yang mampu mengangkat darjat kita di dunia dan di akhirat. Hanya Quran dapat mengangkat darjat diri kita sebagai anak ataupun isteri, suami. Dan juga yang paling penting, Al-Quran yang akan mengangkat darjat kita sebagai seorang hamba di sisi Allah. Jadi moga Ramadan kali ini akan membantu kita untuk memecut menuju kepada keredaan Allah. Sebab mutakin ni kita tak boleh bayangkan. Kita tak boleh tengok dengan mata kasar kita. Sebab kita boleh tengok siapa yang lebih baik dari sudut wajah, dari sudut warna kulit, dari sudut pakaian. Tapi Allah kata yang terbaik di sisinya adalah yang Allah adalah takwa itu sendiri. Jadi insyaAllah kita tanya diri kita setiap hari. Setiap hari Ramadan pagi ni kita tanya, siapa yang nak memuliakan tetamu ni? Siapa yang nak sambut kehadiran Al-Quran dalam kehidupan, dalam rumah kita, dalam kehidupan kita? Jadi katakanlah saya yang akan memuliakan tetamu ini. Sebab apa? Al-Quran ni saya yakin, kita semua yakin dia benar. Jadi insyaAllah kita belum terlambat untuk berusaha bersungguh mendapat kefahaman Al-Quran. Teruskan berdoa, teruskan mencari usaha-usaha untuk kita dekat. Ingatlah dua perkara yang Ambiak mengingatkan kita. Kerana surah Ambiak ni dentumannya sangat dahsyat untuk mengingatkan kita tentang akhirnya ni kita nak ke mana. Jadi kita pilih sama ada kita terus nak menjadi ghaflah, menjadi orang yang lalai, ataupun kita nak menjadi orang yang kembali menjadi abid kepada Allah. Jadi insyaAllah kita pilih sendiri. Dan pasti tidak akan ada yang nak memilih jadi golongan pertama. So kita berusaha bersama-sama, saya dan juga tuan-tuan, puan-puan semua, adik-adik semua berusaha untuk menjadi golongan kedua. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.